Halo sahabat Abang Ron dimanapun kalian berada, kembali lagi di channelnya Abang Ron Dekes. Hari ini kita dapat sebuah paket yang sudah ditunggu-tunggu. Itu paket dari hobinya Rasi. Ya, ini paket isinya apa ya? Kurang tahu juga ya. Oke, pokoknya kalian tonton terus video ini sampai selesai. Selain kita akan unboxing paket hunting dari hobinya Rasi, kita juga akan ngelus, ya, ngelus Hot Wheels. Oke, langsung saja kita lihat videonya. Check it out, guys. Kita sekarang akan unboxing paket kiriman dari hobinya Rasi. Oke, paketnya cukup besar. Oke ya. Selalu hati-hati dalam membuka menggunakan pisau atau cutter karena tajam. Oh iya, saya juga akan menyampaikan bahwa update pengerjaan track Hot Wheel sampai saat ini sudah sekitar 70% lah. Jadi mungkin insya Allah hari Jumat kita udah bisa test track. Oke, radar Purbalingga. Oh, ini kan dia orang Banyumas ya, orang Cilacap ya. Jadi korannya Raja Radar Banyumas. Wih, langsung keluar nih apanya. Oke, kita susun dulu ya, biar rapi. Susun dulu, terus saudara. Paketnya cukup banyak, orangnya juga banyak. Hobinya Rasi ini suka unboxing Hot Wheels terbaru, jadi saya sering dapat update dari beliau. Oke, kosong ya, kosong. Yang pertama, ada Lamborghini Sesto Elemento. Ini ada Super Tracer Hunt-nya ya. Warnanya keren, mirip-mirip Golf gitu. Harganya mahal ya, mungkin. Kurang tahu juga saya, mahal kayaknya harganya. Lampu belakangnya nggak ada detail. Lampu depannya ada detail. Ada logo Lamborghini-nya. Oke, sebelumnya saya punya yang edisi pertama dari film Fast and Furious lagi. Film Need for Speed ya. Warnanya abu-abu, interiornya merah. Terus saya juga ada ini kalau nggak salah dari seri Lamborghini ya. Lamborghini series, dan ini dari gift pack. Oke, langsung saja kita lus. Oke, karena saya koleksi ini jadi harus dilus. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, setelah dilus lebih ganteng ternyata. Bannya tuh keren ya. Mungkin kalau dia, nah bayangannya gini, kalau kenceng tuh kan membuat bayangan. Oke, masih banyak sebenarnya, ada varian putih, varian hijau. Ya, kita ngumpulnya santai aja. Sah. Selanjutnya ada Acura Integra Custom 01 Acura Integra GSR. Warna merah, atasnya atapnya polkadot. Terus ada tulisan apa nih? Speed blur karena edisi speed blur ya. Speed blur.
Makanya bacanya susah nih, blur-blur gitu. Oke. Saya juga kemarin di hunting online di Bukit Tinggi, saya dapat ini. Yang Acura warna hitam tulisan KW, dan sebelumnya juga dapat yang ini. Jadi ada 3 tambah 1 yang udah saya punya warna hitam. Boots Bridge, jadi ada 4. Hari ini kita lus 4 tiga-tiganya. Oke. Ini saya dapat di Plaza Bukit Tinggi ya. Yang di sebelahnya Jam Gadang. Kalau kalian belum nonton video huntingnya, saya tonton. Jatuh. Aduh. Jatuh. Ini sebenarnya mobil Acura Integra ini ada di filmnya Fast and Furious ya. Kalau kalian tonton, itu ada mobilnya. Siapa sih istrinya Brian tuh? Lupa saya. Oke, lanjut warna ungu. Tapi Hot Wheels belum ngeluarin Acura-nya ya. Si di si Fast and Furious, padahal keren ya. Mobil Acura Integra ini. Jadi dia baru ada varian reguler. Jadi ini salah satu contoh fokusan yang saya bisa dibilang murah ya. Harganya nggak naik ya, kisaran-kisaran harga gantungan lah. Modelnya keren, ganteng. Jadi kalau kalian mau punya, kumpulin dari sekarang. Kalau nggak salah edisi pertama itu ada warna putih sama warna kuning polos, terus ada yang edisi apa ya, lupa saya, merah. Warna putih yang tulisan apa ya, pokoknya udah banyak deh variannya, regulirannya. Jadi total ada 4 Acura Integra, cocok. Datsun Wagon 510 Momo sama 55 CV Bel Air Gasser, karena saya udah punya loose-nya, jadi ini nggak saya loose ya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada Acura juga. Acura NSX. Tulisannya Riula Circuit. Ini mobil balap ya, dari Acura ya, Honda juga. Ini kembarannya. Beda pelek, warna sama merah. Terus ada warna putih juga dari edisi pertama. Terus selain ada warna putih, ada warna kuning, ada warna orange. Masalah ada warna hitam juga ya, yang mirip sama edisi Fast and Furious gitu. Oke, langsung saja kita lus. 1, 2. Pokoknya kalau udah ngelus ini asik. Ada logo Acura, tulisan Riula Circuit, belakangnya nggak ada detail, ada tulisan Acura juga di belakang, lampu depan nggak ada detail. Oke, lanjut. Selanjutnya ada Honda Prelude. Honda Prelude ini case-nya yang pertama, kan ganteng ya, ada plat nomornya, ada detail lampunya, lampu depannya Mika, ini wajib punya ya, ganteng. Nah, saya belum punya, jadi ini nggak saya lus dulu, tunggu double-annya dari hobinya Rasi. Lanjut, ada Lamborghini Centerio Roadster. Khasnya Lamborghini Roadster ya. Sebenarnya castingannya mirip ya sama Lamborghini yang Reventon.
ya sama lah, sama-sama roster ya. Mirip gak sih? Kurang lebih mirip ya. Masalah saya punya yang ungu juga ya, tapi gak tahu untungnya gimana. Saya cari dulu ya. Oh ini dia. Ini dia saudara-saudara, ada castingan yang pertama warna ungu, ada detail lampu belakang, cakep ya. Langsung aja kita lus. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Centerano roster. Engine-nya di belakang ya. Mobil-mobil sport itu engine-nya di belakang. Ada tulisan Lamborghini-nya. Ketan ya. Kecil. Oke. Selanjutnya ada Corvette Jet Air Convertible. Langsung kita lus. Corvette. Detail belakangnya ya. Keren. Ini juga keren, ada logo Corvette-nya, detail lampu warna oranye juga keren. Cuma bannya terlalu polos, mungkin kalau dikasih list silver mungkin lebih keren ya. Oh, ini ternyata castingannya baru ya, saya baru sadar. Jadi ini plastik yang tengah ini. Mungkin dia untuk menghemat ongkos produksi, jadi kan besinya cuma segini ya, berkurang lah gitu. Jadi ini plastik. Saya pikir ini cat, ternyata plastik. Ada salah satu cara agar Hot Wheels mengurangi ongkos produksinya ya. Karena kita tahu Hot Wheels ini di Amerika sana cuma $1 bro. Ini cuma 15 ribu barangnya. Tapi sekarang fenomenanya naik jadi 32.900 ya. Yang resmi digantungan. Jadi harga Indonesia tuh berkali-kali lipat mahalnya. Oke, selanjutnya saya ada Silverado. Silverado putih. Oke, saya menemukan ternyata saya udah punya warna merah edisi pertamanya. Ini mobil keren ya kalau di Amerika sana. Silverado Trail Boss. Tahun 2019. Oke. Gagah lelaki sejati, apalagi kalau kita ganti peleknya ban karet ya. Wah, nambah keren ini. Silverado. Lanjut. Dan terakhir adalah tara, ada Volkswagen T2 pickup. Oke, kita zoom. Jadi sebelumnya saya udah punya koleksinya. Ini adalah edisi pertamanya sama warna putih. Wheel ada art-art gitu ya, keren artnya. Terus ada tulisan S di atasnya. Selanjutnya edisi kedua. Hot Wheel Hardware. Di gaya-gaya rusty gitu. Ini adalah edisi
Red Edition. Cuma dijual di toko Target Store. Oke, dan yang terakhir ada Super Treasure Hunt. Warna coklatnya keren. 1552. Cukup. Dan yang terakhir saya akan mengelus Hot Wheels edisi 52 tahun. Ada nomor 52. Ada gaya-gaya chopper gitu ya. Chopper, bukan gold tapi chopper. Lanjut. Oke, kita lihat detailnya. Interiornya chopper-chopper gitu, tembaga. Mesinnya tuh keren. Oke, total sudah ada 7 buah yang buat tradition. Mohon maaf, belum saya lulus karena belum ada cadangannya. Di sekian dulu video dari kita. Jika kalian suka, silakan like, share, dan jangan lupa komen. Dan yang terpenting, bantu kita untuk subscribe, karena subscribe itu gratis, guys. Dan dengan kalian mensubscribe video channel ini, maka kalian akan membantu kami untuk terus memberikan video-video terbaru dari Abang Ron Dekes. Dan nantikan mungkin dalam minggu-minggu ini kita bakal syuting untuk Hot Wheels balapannya. Tapi sabar aja ya, karena saya nggak tahu tuh editingnya lama nggak itu. Sementara sih yang paling susah tuh ngedit yang video ngobrol bareng di caster tuh. Itu paling susah tuh. Nanti nggak tahu nih, kalau balapan ini saya rasa bakal lebih sulit lagi karena kita bakal gunakan ya minimal 3 kamera ya. Satu kamera posisi start, satu kamera yang jalan ngikutin mobilnya, dan satu kamera posisi finish. Dan untuk menggabungkan video tuh, belum lagi untuk video gerakan lambatnya, itu pasti membutuhkan waktu yang nggak gampang ya buat ngeditnya ya. Jadi kalian sabar aja nunggu hasilnya nanti. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.